Yang berhormat itu. Bila saya sebut incidents of poverty, selayang, deprivation of home ownership, transportation, income, education, ya. Melayu teruk. Tetapi quote di sini, ya, di kalangan China dan India pun significantly high among retirees. Jadi kalau orang dia cakap ini dari segi umum, orang Melayu nak dengar begitu, dia kata yang Melayu miskin, Cina kaya. Ini sebenarnya dangkal atau jahil. Sebab memang ada ramai Cina kaya, tapi saya tahu pengalaman saya di Perempatan Pau dulu dan sekarang di Port Dickson, ada juga Cina miskin. Ya. Jumlah Melayu besar. Tetapi bila kita sebut kemiskinan, kemiskinan Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, miskin. Jadi harus ada usaha menangani masalah tersebut. Kalau kajian yang saya sebut tadi tentang deprivation ini, ya memang jelas dia jumlah tinggi rendah. Dia tak kata hanya satu kaum. Paling tinggi orang Melayu. Tetapi kalau di kalangan paling miskin dalam kategori pesara, orang India. Jumlah Cina itu significant. Jadi oleh demikian pendekatan kita harus pendekatan telus bagi sebuah rakyat di negara kita. Yang berhormat Paul Dickson, selayang. Akhir seperti saya nak pindah ke sekau hal lain. Ya. Silakan. Yang berhormat, antara perkara untuk kemiskinan antara kaum, nampaknya masih ada persepsi mengikut stereotip kolonial bahawa kaum Melayu ialah malas, Cina ialah tamak dan sebagainya. Setuju atau tidak yang berhormat Paul Dickson, masa sudah sampai bahawa kita keluarkan daripada persepsi ini seperti yang dikatakan oleh Saiku Senaltas dalam buku beliau, The Myth of the Lazy Natives. Di dalam era baru ini, kita hendak keluarkan dan ubah minda kita tentang colonial stereotypes. Setuju atau tidak? Selayang. Buku Hussein Al-Atas itu memang teks kita dulu, Myth of the Lazy Native, mitos pribumi malas. Dia menyanggah sebenarnya konsep kolonial. Penjajah ini punya mantra yang tetap bahawa semua indigenous tribes ini malas. Dijawab oleh Jose Rizal, pejuang Filipina, dia katanya, the indolence of the Filipinos. Menjawab prasangka oleh penjajah Spanyol. Dan masalah kita di sini ialah pandangan ini menjangkiti rakyat Malaysia. Mana ada Melayu, cendekiawan Melayu, profesional Melayu juga memberikan andaian yang sama. Teori malas, tidak mau bekerja. Tanpa menekankan apa yang umpamanya John Rawls, Amartya Sen menyebut bahawa justice is fairness. Beri kemudahan dulu. Beri ruang kepada mereka. Beri kesempatan kepada mereka. Dia tak kerja, buang mereka. Tetapi belum kita beri kemudahan kepada dia, sekolah pun robek, kemudahan tak diberikan, kemudian kita duk berikan leteran tentang sikap mereka. Jadi benar yang disebut oleh selayang, saya nak sebutkan di sini, kita harus lebih matang, lebih bertanggungjawab. Saya sebagai seorang Muslim, suka untuk menerima, faham perkauman sempit. Saya suka. Ya. Saya besar di kampung Melayu, saya belajar di Kolej Melayu, Kuala Kangsa. Saya mula aktif dalam persekutuan bahasa Melayu, Universiti Melaya yang cukup garang pada masa itu. Saya aktif dalam pelajar Islam dan angkatan belia Islam. Dan saya tidak dapat menerima pandangan sempit perkauman dalam menangani masalah-masalah ini, kerana bagi saya kekuatan Islam itu pertama, ia menekankan keadilan dan kemanusiaan. Tidak ada penekanan Islam itu mesti innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu penekanan tentang keadilan dan ihsan, humanity itu sangat penting.